istriku. Terus aku pergi berjuang, bergerilya bersama pasukan dan prajuritku. Tapi Kang Mas, kondisimu saat ini masih belum pulih. Aku khawatir, Kang Mas. Aku takut kamu kenapa-kenapa. Jangan khawatirkan kondisiku. Aku pasti pulang dan menemui anak-anak kita. Kang Mas. Namaku Raden Sudirman. Aku adalah salah satu dari sekian banyak pahlawan revolusi nasional Indonesia. Dalam sejarah bangsa, aku tercatat sebagai Panglima Jenderal pertama dan termuda. Aku juga dikenal sebagai pejuang yang gigih dan teguh dalam memegang prinsip. Walaupun pada kenyataannya, aku sedang menderita penyakit paru-paru parah. Namun sakit tak menyurutkan semangatku untuk berjuang dan bergerilya bersama para prajuritku untuk melawan tentara Belanda pada agresi militer kedua. Aku terlahir di Purbalingga 24 Januari 1916 dan berasal dari keluarga sederhana. Prajuritku, apabila kalian merasa lelah dengan perjuangan ini, pulanglah, jangan sungkan dengan. Tidak, Jenderal. Aku akan tetap mendampingimu, berjuang bersamamu membela tanah air ini sampai titik darah penghabisan. Mereka! Mereka! Jangan bimbang menghadapi macam-macam penderitaan, karena semakin dekat cita-cita tercapai, semakin berat penderitaan yang harus kita alami. Pada agresi militer kedua, aku sempat tidak mendapat izin dari Presiden Soekarno untuk turun berperang karena kondisiku masih dalam perawatan. Namun, perintah itu tidak aku gubris. Alhasil, sebuah tandu menjadi saksi bisu perjuanganku bergerilya dari hutan ke hutan, desa ke desa selama 7 bulan lamanya. Setelah agresi militer 2 Belanda usai, aku putuskan untuk kembali ke Yogyakarta menemui keluargaku kembali. Tuhan telah menyuruhku selesai. Aku menghadapnya di tanggal 29 Januari 1950 karena penyakit tuberkulosis parah yang aku derita, dan aku beristirahat di tempat terakhir di Taman Makam Pahlawan Kusumanegara di Semanggi, Yogyakarta. Robek-robeklah badanku, potong-potonglah jasad ini, tetapi jiwaku dilindungi benteng merah putih akan tetap hidup, tetap menuntut bela siapapun lawan yang aku hadapi. Panglima Besar Jenderal Sudirman. Jenderal! Turunkan tanganmu, Jenderal! Apa yang kau hormati itu, Jenderal? Apakah mereka yang tidak peduli akan terhadapmu? Apakah mereka yang tidak menghargai akan perjuanganmu? Turunkan tanganmu, Jenderal! Turunkan!